Selamat siang, Pak Basmar. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Basmar. Selamat siang, Pak. Ini saya mewakili Pak Ketua ini. Selamat siang, Bapak Basmar. Selamat siang, Mas. Selamat siang juga, Pak Basmar dari Gelangan, Standby. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Ari Sujito. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Sehat, Pak Ari. Alhamdulillah. Siang-siang ini kalau enggak ngopi ngantuk. Misalkan saya di anu, enggak usah mecet. Misalkan saya dipanggil misalnya. Suara itu masuk. Selamat siang Pak Basma, dari Bawaslu Ketua. Selamat siang Bu Ketua Bawaslu, terima kasih kehadirannya. Sehat selalu Bu Ayu. Alhamdulillah. Selamat siang Pak Basma. Selamat siang Pak. Pak Jan Kasim dari Maluku Utara. Sudah apa nanti gitu lah. Mulai aja Mas. Aku misalnya, saya mulai. Terus saya gimana nak, Dr. Radit? Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan 13 dan kami lihat peserta sudah mendekati angka 100. Acara webinar langsung izin untuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di webinar KPU Kota Magelang. Perkenalkanlah,
Saya Ira Wahyu, selaku pemandu acara, sekaligus moderator acara webinar siang hari ini, yang akan memandu pelaksanaan webinar dari awal hingga akhir. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat dipertemukan kembali pada acara webinar KPI Kota Magelang dengan tema Memperkokoh Demokrasi Lokal dalam Kerangka Literasi Elektoral. Webinar hari ini diikuti oleh, bisa disaksikan melalui Zoom dan dapat juga disaksikan melalui channel YouTube KPI Kota Magelang. Dan berdasarkan link pendaftaran ataupun daftar hadir, peserta webinar terdiri dari masyarakat umum dan tamu undangan stakeholder KPI Kota Magelang. Dan sekali lagi, peserta luar biasa, yaitu dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih atas antusiasme yang diberikan untuk KPI Kota Magelang. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih juga kepada para stakeholder KPI Kota Magelang yang saat ini juga sudah berkenan bergabung. Jajaran OPD terkait KPI Kota Magelang, ada TNI, Polri, Bawaslu, perwakilan partai politik, serta undangan lainnya. Dan tentunya yang terhormat, Ketua KPU Kota Magelang, Dr. Andes Basmar Perento Ampron, dan para narasumber webinar, Bapak Dr. Andes Joko Budiono MA, MM, mohon maaf, Bapak Dr. Andes Joko Budiono MM, Sekretaris Daerah Kota Magelang, dan Bapak Dr. Ari Sujito SOS MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Saya ucapkan terima kasih yang saat ini juga sudah berkenan bergabung. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita memulai webinar, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Disilahkan. Selesai. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa dengan sikap sempurna bersama, mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, izinkanlah terlebih dahulu saya membacakan tata tertib webinar pada siang hari ini. Pertama, seluruh peserta webinar baik melalui Zoom atau melalui YouTube akan mendapat e-sertifikat dengan syarat mengisi link pendaftaran dan link daftar hadir. Dan kami ingatkan, setelah pengisian daftar hadir, mohon untuk subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Narasumber menyampaikan paparan atau materi dengan waktu kurang lebih 15 menit. Selama paparan, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, baik melalui Zoom ataupun YouTube, dengan format spasi
nama spasi asal daerah dan spasi nama narasumber yang dituju. Ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung apabila seluruh narasumber sudah menyampaikan materi dengan terlebih dahulu klik raise hand dan mengaktifkan video. Dan terakhir, dan terakhir, peserta webinar yang partisipatif akan baik melalui Zoom atau melalui YouTube apabila beruntung berkesempatan mendapat door prize dari KPU Kota Magelang. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan sekalian peserta webinar, tema webinar pada hari ini, 21 Oktober 2021 adalah memperkokoh demokrasi lokal dalam kerangka literasi elektoral. Seperti diketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, legitimit, berkualitas, stabilitas politik yang terjaga, serta keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tentu menjadi target yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Dalam konteks demokrasi lokal, pemerintah daerah memegang peran yang cukup besar dalam pencapaian target tersebut. Di sisi lain, perlu adanya penguatan demokrasi lokal guna mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan. Masyarakat tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual, sehingga menuju masyarakat yang rasional dan mandiri. Diharapkan masyarakat juga peduli terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Sikap peduli dapat menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat tentang pemilu dan pemilihan dalam rangka memperkuat basis dukungan, partisipasi, dan kepercayaan atas mekanisme pemilu ataupun pemilihan. Berkaitan dengan pengantar atau pendahuluan yang baru saja kami sampaikan, langsung saja tanpa berlama-lama, kami undang Ketua KPU Kota Magelang, Dr. Andes Basmar Perianto Amro. Assalamualaikum Pak Basmar. Selamat siang Pak Basmar. Selamat siang, Bu Moderator. Terima kasih Pak Basmar sudah berkenan hadir pada webinar hari ini. Kami persilahkan Pak Basmar untuk menyampaikan pengantarnya dengan waktu kurang lebih 10 menit. Monggo kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Sebenarnya pengantar tadi sudah disampaikan oleh Bu Moderator. Ya. Jadi saya tinggal nambahin sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Dua narasumber, Bapak Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Dr. Andes Joko Budiono M, dan juga yang kami hormati, Bapak Thomas Dr. Kalau saya manggilnya Mas saja ya, Mas Dr. Ari Sujito, SOS MSI. Sosiolog dan dosen Visipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Juga kepada semua peserta webinar, kami mengucapkan terima kasih dan kami sangat berbangga, kami sangat berbahagia bisa kembali bertemu dalam silaturahmi kita kali ini. Saya sampaikan silaturahmi karena setiap pertemuan ini harusnya tetap mengandung silaturahmi sehingga setiap pertemuan bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai tujuan pemerintahan yang demokratis, setiap bentuk kebijakan pemerintah tentunya bertumpu pada upaya peningkatan kemandirian dan prakarsa dari masyarakat itu sendiri. Sistem pemerintahan desentralisasi, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memperkokoh demokrasi di tingkat lokal dengan harapan bahwa akan muncul putra daerah yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan memakmurkan wilayahnya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, webinar kali ini kita memang akan membahas apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tadi sudah memperkokoh pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, ataukah mungkin masih ada hal-hal lain yang diperlukan untuk menyempurnakannya. Narasumber yang pertama, Bapak Sekretaris Daerah Kota Magelang,
Bapak Dr. Budiono akan memaparkan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan upaya membangun demokrasi. Selanjutnya dari narasumber yang kedua, Mas Dr. Ari Sujito, SOS-MSI, akan membahas bagaimana upaya membangun kultur kontestasi elektoral dari lapis akar rumput yang tentunya berimplikasi pada penguatan budaya kontestasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan umum di setiap kontestasi elektoral. Nah, saat ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai KPU, sebagai lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, ini juga memiliki program yang berupaya untuk mendorong masyarakat di lapis akar rumput menjadi pemilih yang cerdas, mandiri, memiliki budaya kontestasi yang sehat. Dan tentunya harapannya pemilu ke depan dan pemilihan ke depan ini akan menjadi semakin baik dan berkualitas dengan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Ini kita mengharapkan bahwa program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini nanti akan menghasilkan kader-kader di daerah itu sendiri yang akan mempunyai kompetensi untuk memajukan daerah itu sendiri. Nah, sebagai penutup, kami akan sampaikan informasi singkat mengenai gambaran kontestasi elektoral di Kota Magelang sejak reformasi. Yang dimulai tahun 2005, di sini kontestasi lokal, di sini tingkat partisipasinya, ini tinggi 77,59% dengan hanya 2 pasang calon. Nah, terkait dengan demokrasi lokal di sini, bahwa dari 2 pasang calon ini, 1 pasang calon ini semuanya berasal dari Kota Magelang. Kemudian pasangan calon yang lain, ini adalah 1 dari Kota Magelang, 1-nya berasal dari luar Kota Magelang. Lalu di tahun 2010, ini dengan tingkat partisipasi yang 21,78%, ini ada jumlah 4 pasangan calon. Di mana dari 4 pasangan calon ini, 3 pasangan calon semuanya berasal dari wilayah lokal sendiri, wilayah Kota Magelang, 1 pasangan calon, juga 1 dari Kota Magelang yang pasangannya ini berasal dari luar Kota Magelang, walaupun dahulu juga dia berasal dari Kota Magelang. Lalu di tahun 2015, ini tingkat partisipasi 75,23, ada 3 pasangan calon. Satu pasangan calon berasal dari Kota Magelang semua, sedang 2 pasangan calonnya ini berasal dari luar Kota Magelang. Walaupun juga basicnya mereka berasal dari Kota Magelang. Lalu di tahun 2020, ini baru kemarin, ini ada 2 pasangan calon dengan tingkat partisipasi 77,85%. Nah, asal dari pasangan calon ini yang sama, ya, yang satu berasal dari, semuanya berasal dari Kota Magelang, sementara pasangan calon yang lain satunya berasal dari luar Kota Magelang, walaupun asalnya juga dari Kota Magelang. Ini ada mungkin menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita sampaikan. Lalu dengan pelaksanaan pemilu, tingkat partisipasi dari pemilu legislatif dan presiden dari tahun 2004 sampai tahun 2019 kemarin, ini tingkat partisipasinya yang paling tinggi itu ternyata di tahun 2024. Nah, ini ada faktor-faktor apa, kenapa partisipasinya semakin menurun. Lalu di pemilu serentak kemarin, ini menaik lagi. Mungkin kalau satu penelitian juga akan cukup menarik. Lalu di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai tahun 2018, ini tingkat partisipasinya, kenapa tingkat partisipasi dan setiap pemilihan gubernur ini di tahun 2008 dan tahun 2013 di bawah 7%. Lalu di tahun 2019 ini menaik 6,10%, dan ini tentunya kami sampaikan akan menjadi sesuatu yang menarik apabila dijadikan satu bahan penelitian. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kira ini sebagai pengantar dari kami cukup pastikan, dan kami berharap bahwa
mumpung di sini nanti ada Bapak Dr. Hans Cukup Diono, kemudian juga apalagi dari Bapak Dr. Sosok energi. Mari kita saling bersih sehingga akhirnya nanti dari webinar ini wawasan kita semakin bertambah, pengetahuan kita bertambah, juga keinginan kita untuk memajukan pembangunan demokrasi semakin lama semakin baik, dan insya Allah apabila demokrasinya semakin baik, kemakmuran pasti segera tercapai. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basmar yang sudah berkenan menyampaikan pengantarnya. Selanjutnya kami undang narasumber pertama, Bapak Dr. Andes Joko Budiono MM, Sekretaris Daerah Kota Magelang. Sudah bergabung, beliau akan menyampaikan materi kebijakan strategis pemerintah daerah dalam upaya mensukseskan pemilu dan pemilihan. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Joko. Suara masih di mute. Benar, mana? Assalamualaikum dan selamat siang Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Joko, waktu kami persilahkan, kurang lebih waktu 15 menit. Terima kasih Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Untuk memberikan materi terkait dengan memperkokoh demokrasi lokal dalam rangka literasi elektoral, kami akan memberikan materi kebijakan strategis pemerintah daerah dalam rangka upaya mensukseskan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Jadi memang dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang demokratis tidak bisa lepas dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pemilu. Berkaitan dengan itu, pemilu dan pilkada ini, bentar, pemilu dan pilkada, ada pemilu anggota DPR RI, anggota DPD RI, kemudian pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini boleh dikatakan ini adalah pemilihan legislatif dan presiden dan wakil presiden. Kemudian ada pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ini adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ini dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Kemudian berkaitan dengan pemilihan secara langsung, ini sudah dilaksanakan kalau nggak salah sejak tahun 2005 Indonesia mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan secara demokratis. Kemudian keberhasilan pemilu dan pilkada setidaknya ditandai oleh tiga indikator, yaitu tingginya, yang pertama adalah tingginya angka partisipasi pemilih, kemudian kedua tidak adanya politik uang atau money politik, kemudian yang ketiga adalah materi kampanye yang disajikan kepada masyarakat berupa ide, gagasan, dan program yang membangun, tidak
berupaya memberikan sajian yang sifatnya hoax, kemudian ujaran kebencian dan politik SARA. Kemudian di tengah pandemi COVID-19 ada 3 indikator untuk menilai keberhasilan pemilu dan pemilu kada. Di mana yang pertama meningkatnya partisipasi politik, tetap itu nomor 1 menjadi indikator utamanya. Kemudian kedua, munculnya konsep dan gagasan untuk mengatasi masalah COVID-19 dan dampaknya dari para calon. Kemudian yang ketiga, keselamatan masyarakat terjamin, artinya tidak terjadi, minim terjadi penularan COVID. Dan ini sudah dibuktikan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilu kada yang dilaksanakan kemarin tahun 2020 kemarin. Kemudian peran pemerintah dan pemerintah daerah ini sangat penting dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada. Dalam pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi sudah disampaikan di sini kaitannya dengan peran pemerintah dan pemerintah daerah adalah memberikan bantuan fasilitasi terkait dengan anggaran. Kemudian kebijakan umumnya seperti apa? Kebijakan umumnya adalah yang pertama, dukungan penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan umum atau DP4. Ini dilaksanakan oleh Disdukcapil. Kemudian yang kedua, dukungan kedua adalah dalam rangka penyiapan dana. Jadi pemerintah daerah sudah menyiapkan dana terkait nanti akan disampaikan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Yang tentunya ini akan dilaksanakan kepada KPU, kepada Bawaslu terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu dan pemilu kada, kemudian kepada Polres dan Kodim terkait dengan keamanan dan Satpol PP. Kemudian yang ketiga, dukungan koordinasi pemindahan keamanan dan ketertiban. Kemudian yang keempat, dukungan teknis kelancaran penyelenggaraan pemilu pilkada dengan A, penyusunan regulasi teknis seperti lokasi-lokasi yang boleh untuk kampanye serta lain-lain guna meminimalisir terjadinya pelanggaran di lapangan. Kemudian B, sosialisasi pemilu. Ini dilakukan dalam bentuk-bentuk seperti seminar, penyuluhan, spanduk, pembuatan banner, kemudian iklan layanan masyarakat, dan lain-lain. Di samping monitorin kelancaran pelaksanaan tahapan. Kemudian yang D, pembentukan des pemilu pilkada. Ini adalah fasilitas sarana prasarana kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu. Kemudian penugasan personil dan penyediaan sarana ruangan dan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS, dan yang berikutnya adalah fasilitas rapid test COVID-19 bagi PPS, tenaga pengamanan. Dan ini juga kita laksanakan kemarin. Jadi fasilitasi sekretariat kesekretariatan di KPU, Bawaslu, ini adalah dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian yang kelima adalah kelancaran transportasi pengiriman logistik pemilu. Kemudian terkait dengan yang lain, ini adalah dukungan peningkatan partisipasi pemilih. Ini wujudnya sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait. Kemudian menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara untuk pilkada. Kemudian memberikan pemahaman kepada pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu pilkada.
Kemudian yang ketujuh kebijakannya adalah mensosialisasikan pentingnya pemilu atau pilkada melalui media cetak dan elektronik untuk mendukung tingkat partisipasi pemilih agar tetap baik atau tinggi. Kemudian yang kedelapan adalah yang sangat penting adalah menjaga netralitas ASN, menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kepada ASN, menegakkan larangan menggunakan fasilitas Pemda untuk kepentingan kampanye dan penyebarluasan aturan terkait dengan netralitas ASN. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan dukungan anggaran untuk sukses pemilu dan pilkada tahun 2024, ini perlu kami sampaikan bahwa sudah turun surat Dirjen dari Dirjen Polbum Kemendagri nomor 910 garis miring 3031 Polbum garis tanggal 28 April 2021 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung sukses pemilu dan pilkada tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2022, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai tahun anggaran 2022 sampai dengan 2025 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemeliharaan stabilitas politik dalam negeri. Ini kami sampaikan untuk anggaran tahun 2022 nanti sudah kita akomodir beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan KPU yang bekerjasama dengan Kesbangpol Linmas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan awal seperti sosialisasi dan sebagainya. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk pemilu 2024, kemarin saya sudah mengikuti rapat koordinasi di Bali yang diselenggarakan oleh Kemendagri bahwa pelaksanaan pemilu pilkada akan dilaksanakan tahun 2024. Untuk pilkada, untuk pemilihan pemilihan legislatif dan presiden sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan untuk pilkada dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024. Kemudian terkait dengan anggaran, ini sebetulnya sudah kami tampilkan, ada anggaran pilkada 2019-2020 ini nilainya 11.881.326. Sudah kita anggarkan waktu itu dan sudah diserap 11.735.214. Kemudian ada lagi program dan kegiatan dalam rangka mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024. Ini tadi saya sampaikan pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat, kemudian pembinaan forum kerukunan umat beragama, kemudian gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan, sipil dan perguruan tinggi dalam rangka mensukseskan pemilu serentak tahun 2024, kemudian pembinaan-pembinaan di forum komunikasi pimpinan daerah, Forkompimda dan forum komunikasi tingkat kecamatan, kemudian pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024. Kemudian forum komunikasi sosial politik dalam rangka cipta kondisi sukses pemilu serentak 2024. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi tim pemantau dan monitor penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024 ini dalam bentuk dasperi pilkada. Kemudian penguatan iklan layanan pendidikan politik dan pembinaan karya seni dan budaya sebagai perkat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengukur pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Jadi program ini sudah kita programkan, kita akan laksanakan mulai nanti anggaran tahun 2022. Kemudian bantuan dan fasilitasi pemerintah Kota Magelang ini banyak sekali. Tadi sudah saya sampaikan fasilitasi kepada badan penyelenggara pemilu yaitu hibah kepada KPU dan Bawaslu, kemudian sosialisasi pemilih untuk pemilih pemula, dialog Forkompimda
dengan tokoh masyarakat dalam rangka sukses pemilu serentak dan pilkada tahun 2024 membentuk des pemilu dan pilkada dalam rangka monitoring pemantauan pelaksanaan pemilu ini pada saat pra atau saat dan pasca pelaksanaan kegiatan pemilu dan pemilu kada. Kemudian koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, tentunya ini tidak lepas dari TNI Polri dalam rangka dukungan keamanan proses pemilu. Kemudian penciptaan kondisivitas daerah selama pelaksanaan pemilu, yaitu pelaksanaannya dilaksanakan pada saat pra, saat, dan pasca pelaksanaan pemilu kada. Kemudian antisipasi terhadap kerawanan pemilu. Ini perlu kita lakukan, laksanakan. Bentuknya adalah melakukan pemantauan, monitoring untuk semua tahapan pemilu dan perkembangan politik di wilayah. Kemudian meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, termasuk di sini adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan pemilu. Kemudian konsolidasi antar berbagai instansi terkait untuk menciptakan kondusivitas dan stabilisasi daerah. Kemudian yang berikutnya adalah kewaspadaan dan pencegahan dini untuk meredam segala bentuk aksi demo yang berpotensi meluas ke daerah lain. Kemudian potensi yang lain, yaitu adalah potensi kerawanan konflik. Ini ada beberapa, yaitu seperti tadi saya sampaikan, yang pertama adalah money politik. Ini merupakan salah satu upaya yang harus diantisipasi dalam rangka agar nanti bisa terpilih wakil rakyat dan pimpinan daerah maupun pimpinan nasional yang berkualitas. Ini harus meminimalisir suatu money politik. Kemudian black campaign ini juga harus kita lakukan. Kemudian di sini ada penafsiran regulasi. Kemudian di situ ada penggunaan hak pilih DPT, DPTB, DPK dan DPKTB. Kemudian semuanya bermuara di pemungutan suara. Kemudian pendaftaran calon, kemudian penetapan pasangan calon, kemudian penghitungan suara. Kemudian pemutakhiran data pemilih DP4, DPT, dan tentunya kegiatan kampanye, kemudian penanganan pelanggaran pemilihan umum atau pilkada. Kemudian yang... Pak Joko, mohon maaf, ya. Waktu 5 menit lagi nih Bapak. Siap. Waktu 5 menit lagi Bapak. Yeah. Terima kasih Bapak. Ya, upaya-upaya apa yang akan dilaksanakan dalam rangka mensukseskan pemilu, pemerintah daerah akan membantu yang pertama untuk mencegah semakin memanasnya suhu politik menjelang pemilu. Perlu membangun komunikasi antara pemerintah, parpol, paslon, tim sukses, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta komponen masyarakat yang lain. Kemudian sosialisasi pemilu damai tanpa kerusuhan dan tindakan anarkis melalui pemasangan spanduk dan ikrar bersama. Kemudian yang ketiga, peningkatan integritas pemerintah dalam menjaga kondusivitas. Kemudian yang keempat, peningkatan kewaspadaan daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar melaporkan setiap perkembangan situasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pemilu. Kemudian yang kelima, siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keenam, mendukung sepenuhnya pemilu serentak dan pilkada tahun 2024 yang aman, demokratis, sejuk, dan damai. Kemudian yang ketujuh, siap mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, menolak dan melawan segala bentuk politik uang, black campaign, fitnah, politisasi SARA, berita hoaks, dan pelanggaran hukum lainnya demi mewujudkan pemilu yang berkualitas. Kemudian membangun komunikasi politik dan kondusivitas menuju sukses pemilu dengan semua stakeholder. Ini harus dilaksanakan dalam rangka
menjaga komunikasi adalah tersampaikannya pesan, membangun makna, menciptakan kesepahaman, interaksi, dan membangun hubungan secara langsung atau tidak langsung. Posisi komunikasi sangat penting dan strategis karena merupakan kekuatan yang ampuh yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini ada beberapa, yaitu melalui komunikasi, semuanya melalui komunikasi, kemudian cara penerimaan atau penolakan diri terhadap orang sesuatu ditentukan oleh bagaimana cara orang lain sesuatu menempatkan dirinya. Dalam perspektif komunikasi, bila seseorang menempatkan pihak lain sebagai musuh atau troublemaker, rendah, tidak paham, maka orang lain itu juga akan menempatkan orang itu sebagai musuh, troublemaker, atau rendah, tidak paham. Ini harus kita pahami supaya tidak terjadi konflik. Kemudian yang berikutnya, partisipasi masyarakat menjadi penentu kesuksesan pemilu dan pemilu kada. Jadi sukses ini nanti akan ditentukan oleh prosedur, kemudian pelaksanaannya substansial, kemudian rohnya yaitu untuk mencapai satu pencapaian tujuan yang ditentukan. Kemudian partisipasi ini pasif sebagai objek, kemudian aktif sebagai subjek. Ini harus benar-benar dijadikan dasar. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu ikut mencermati, mengamati, memberikan masukan pada setiap tahapan pemilu, kemudian ikut mencegah terjadinya pelanggaran dan menyampaikan laporan pelanggaran, kemudian aktif mensosialisasikan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu di lingkungan terdekat, dan ikut mengajak masyarakat untuk tidak terbujuk money politik atau kampanye pemilu bersih. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan hak pilih atau votingnya. Demikian yang bisa kami sampaikan materi kebijakan strategis pemerintah daerah dalam upaya mensukseskan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Tadi belum saya sampaikan, yang saya hormati Ketua KPU, kemudian Pak Dadim, Pak Kapolres, Ketua DPRD yang diwakili kelihatannya oleh Mas Iwan Suratmoko, kemudian teman-teman dari OPD, kemudian di sini ada BEM UNIMA 10, BEM UNTIDAR 10, dan Ormas, dan Parpol peserta pemilu tahun 2019. Intinya pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Magelang, siap seperti pemilu-pemilu yang sebelumnya mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan nanti serentak pada tahun 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Joko atas paparan yang disampaikan. Sangat banyak sekali informasi yang disampaikan. Tentunya ini sangat menambah wawasan kita bersama. Dan berkenan Pak Joko untuk tetap berada di forum webinar ini karena di akhir seluruh paparan akan ada diskusi tanya-jawab. Bapak-Ibu peserta webinar, luar biasa peserta webinar saat ini sudah bertambah menjadi 181. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusiasme seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Baik, last but not least, terakhir tapi tidak kalah penting, kami undang narasumber berikutnya, Bapak Dr. Ari Sujito Esos MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pak Ari, apakah sudah bergabung? Ya, sudah bergabung. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Beliau akan menyampaikan materi pendidikan politik demokrasi untuk rakyat, Smart Voters and Active Citizenship. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang. Tentunya sehat-sehat selalu, Pak. Tentunya sehat-sehat selalu. Terima kasih, Bapak. Kami persilahkan dengan waktu 15 menit, Bapak. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Ira. Pak Basmar, Ketua KPU yang saya hormati, dan seluruh komisioner KPU
Magelang, saya hormati Pak bicara, Pak Sekda juga saya hormati, dan Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini yang tersebar di berbagai tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengapresiasi acara ini sebagai bagian dari pendidikan politik. Ya, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Basmar maupun Pak Sekda mengenai tantangan terpenting yang akan kita hadapi, kita jawab di dalam pemilu ini memang membutuhkan perhatian kita, dan tentu agenda-agenda strategis perlu dirumuskan. Saya ingin menyampaikan share screen. Saya sendiri kok di disable ya. Tolong dibuka dulu. Halo. Hostnya mau buka dulu. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa isu atau tema pendidikan politik ini diperlukan, bukan hanya dalam arti pendidikan pemilih untuk voters ya, tapi juga pendidikan politik dalam arti lebih luas, selain voter education juga civic education yang diharapkan bertransformasi ke dalam kerangka menghubungkan pemilu dengan demokrasi gitu. Pemilu dengan terbentuknya kekuasaan. Bisa ciri judul dengan pendidikan politik demokrasi untuk rakyat, dari smart voters ke dalam active citizenship. Itu sebetulnya ada upaya yang memang perlu untuk kita lakukan, bahwa pemilu kita ini berlangsung memang sudah dalam beberapa hal mengalami kemajuan, yang dimulai dari sistem yang dulu sangat tertutup, yang curangan di zaman Orde Baru sudah ditandai oleh perubahan ke arah demokrasi. Di situ pula kredibilitas itu diuji. Ya, next ya. Nah, saya ingin melihat dan mengajak diskusi ini pada aspek next. Halo, next. Ya. Beberapa pertanyaan sebagai hal yang mengawali, kira-kira bagaimana reformasi pemilu dan demokrasi ini telah berlangsung sejauh ini, dan kerentanan apa yang perlu diantisipasi gitu. Ini menyangkut apa dan bagaimana juga tantangan pemilu serta pendidikan politik yang diperlukan. Mungkin tiap 5 tahun itu akan berbeda karena tantangannya berbeda. Baik itu dikerjakan oleh KPU maupun Bawaslu atau Panwas maupun sekelompok-kelompok civil society. Lalu setelah itu kita akan lakukan kira-kira agenda strategis yang perlu untuk merespon misalnya pemilu 2024. Kita lihat misalnya memang masih jauh ya 2021 ke 2024, tapi kebiarnya ini sangat terasa sekali ya, karena pemilu yang akan digelar 2024 itu pemilu serentak, istilahnya itu pemilu borongan gitu kan, borong bareng waktunya gitu, dan ini membutuhkan ekstra kerja yang tidak ringan gitu. Next ya. Nah, kalau kita lihat di dalam babak transformasi politik di pemilu ini, memang era pasca otoriter itu pemilu kita ini dirombak. Paradigmanya pun juga mendasar gitu, mulai dari penyelenggara, kontestan, regulasi, setup kelembagaan, tata kelola, orientasi harus kita maknai capaian-capaian sejak 1999 sampai 2019. Itu mengalami perubahan yang luar biasa, lepas dari konteksnya mungkin berbeda-beda, ada capaian yang positif yang kita bisa kutip, kita bisa pelajari, ada kelemahan-kelemahan mendasar dari fase-fase itu. Kita punya eksperimen 2004 itu, pilpres pertama itu ya menyiapkan resursusnya tidak mudah, kemudian berlangsung 2009, 2014, sampai 2019. Ini prestasi besar dalam demokrasi dan jauh berbeda dibandingkan sesuatu era-era sebelumnya. Next. Nah, kalau kita lihat mengapa ini penting kita ungkap agar kita itu tidak mulai dari nol. Hari ini kita menyiapkan misalnya untuk 2024, kita sudah punya modalitas politik, pengalaman historis penyelenggaraan pemilu. Nah, memang demokrasi kita yang kita capek sejak 98,
reformasi, kemudian bergerak, itu telah menghasilkan banyak hal, penguatan partisipasi, emansipasi sosial, desentralisasi kekuasaan, termasuk ada KPU di daerah yang memiliki independensi, lalu layanan hak warga juga mengalami akselerasi perubahan kecepatan yang luar biasa. Juga government reform, tata kelola pemerintahan yang direform, direformasi, bahkan yang kita sebut dengan redistribusi resources dengan orientasi pemerintahan juga terjadi. Next. Ini harus kita pahami sebagai bagian dari upaya kita untuk melihat bahwa bagaimana kira-kira menghubungkan pemilu era reformasi ini dengan perubahan yang ada. Tentu pemilu era reformasi menghasilkan langsung berlaku serentak, stabilisasi politik. Ini capaian-capaian yang luar biasa dibandingkan negara-negara lain seperti Thailand. Indonesia jauh mengalami kemajuan demokrasi kawasan Asia. Tentu ada beberapa hal yang mungkin perlu diantisipasi, saya sebut sebagai sejumlah kerentanan. Next. Meskipun kita punya capaian yang bagus, tapi juga harus diperhatikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena kita lihat belum jawab, Mbak. Kasus dan tindakan manipulasi. Apakah bisa di-mute? Mohon para peserta webinar ataupun operator bisa di-mute. Mohon untuk tertibnya acara, operator atau host bisa di-mute, Mas. Oke, saya lanjut ya. Jadi potensi keretakan sosial karena ekspresi kasus-kasus dan tindakan manipulasi atas kemajumukan di Indonesia itu juga mewarnai di dalam sejumlah arena politik pemilu di Indonesia. Misalnya sebagai contoh adalah menebalnya sentimen identitas seperti etnis, agama, ras, dan pengelompokan sejenis. Ini sesuatu yang memang tidak dianggap ringan karena membutuhkan kematangan politik. Kematangan politik artinya kesediaan untuk memahami bahwa perbedaan dalam politik itu harus dihargai sebagai sebuah bagian dari realitas historis yang hingga hari ini menjadi kekuatan kita. Dan yang menarik adalah memang kerentanan kita adalah mendistorsi kebebasan ini dengan manipulasi perbedaan. Itu terekspresi melalui cara-cara yang justru anti-demokrasi. Di Indonesia itu juga banyak orang-orang yang dalam memanfaatkan kebebasan itu malah merugikan orang lain. Kebebasan itu kan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Tapi pada saat mengoperasikan kebebasan, itu juga harus memperhatikan kebebasan yang lain berdasarkan konstitusi. Dan ini saya kira catatan yang penting. Nah, hal yang misalnya aktual, next ya. Aktual yang penting kita lihat itu adalah instrumentalisasi informasinya. Ketika meledaknya informasi di era politik modern ini juga memanfaatkan politik tidak sekedar bias offline, tapi online. Hari ini kita diskusi pendidikan politik lewat online misalnya. Yang muncul adalah ada gejala yang menurut saya perlu diantisipasi, instrumentalisasi informasi itu sering dijadikan sebagai ladang perselisihan dan menebalnya hate speech. Ya, apa ungkapan apa yang kebencian gitu. Ungkapan yang mengekspresikan dengan bangganya marah di media sosial dan produksi serta reproduksi hoax. Ya, hal-hal yang sebetulnya enggak benar tapi diulang-ulang akhirnya seolah-olah jadi benar. Kita ini ada satu gejala yang mungkin nanti kita harus sadari, kita belum sempat membaca berita tentang politik, baru judulnya selalu disebar lalu menyimpulkan akibatnya marah gitu. Nah, ketika disebar kemudian tidak melihat ekspresi dampaknya kayak apa. Itu akibatnya apa? Akibatnya ya dia menjadi bagian dari masalah itu. Ini problem-problem yang memang tidak hanya di kelas menengah kota, sampai di grassroots itu juga terjadi hal-hal seperti ini. Kalau ada berita di WA group yang belum tentu benar mengenai politik, mengenai ras, tentang SARA gitu, jangan gampang disebar, terus ada klarifikasi itu. Next ya.
Nah, saya lihat akibat dari hal kayak gini ini memang harus kita tantangan, harus kita jawab. Ruang publik kita makin kumuh, dikotori oleh kecenderungan perselisihan yang dangkal, memproduksi kebencian dan histeria pencitraan. Jangan sampai ini dibiarin, misalnya di media sosial kalau orangnya marah terus kemudian di grup-grup WA, kemudian di YouTube atau di Facebook itu malah umpatan-umpatan, membuat kebencian orang yang nggak sebelumnya nggak marah jadi marah. Terus di komunitas juga begitu. Nah, yang kayak gitu itu harus dicegah. Karena upaya kita untuk mencegah itu berarti inilah bagian dari misi besar kita agar pemilu itu punya pertaruhan integritas supaya kredibel. Nah, kalau kita lihat next ya, tantangan dalam situasi seperti ini dalam memperkuat demokrasi, ini juga kita lihat manuver politik kelas menengah dan elit pemegang akses-akses alat produksi sebagai instrumen. Ini perlu diantisipasi, jangan sampai menciptakan pembelahan sosial. Kita punya pengalaman buruk lah masa lalu. Kalau pilpres rampung, ya sudah rampung. Terus pelayanan sebagai warga negara. Terus ya, pilkada rampung, ya rampung. Nggak usah diributkan lagi. Bagaimanapun pemimpin yang terpilih harus memenuhi kebutuhan semua warganya di daerah. Kalau presiden ya semua warganya di level nasional. Kemudian kalau pemilihan kepala desa, ya juga begitu. Selesai-selesai harus diikuti oleh komitmen berdasarkan konstitusi. Nah, kontestasi dan tarik ulur antara demokrasi dan ini nanti ke depan perlu kita antisipasi. Next. Nah, kira-kira dalam situasi seperti ini, ya apakah kita sedang membiarkan pemilu berlangsung dangkal dan situasi pemilih yang rentan? Kita harus kritis ya. Saya kira lebih baik kita berpikir kritis, saling mengingatkan, dan dengan cara kreatif, lalu punya inisiatif memaknai manfaat pemilu itu. Karena kita sudah sepakat, ya pemilu itu salah satu ukuran dalam demokrasi. Maka pemilu yang berkualitas pasti berkorelasi pada positif pada demokrasi yang berkualitas. Kalau di grup-grup itu misalnya orang sedikit orang yang suka marah, sukanya menebar kebencian, ya orang baik harus mengingatkan gitu. Jangan mendiamkan atas nama, wah enggak enak saya ini kawan sendiri, justru kawan sendiri harus diingatkan gitu. Justru itulah maka kita punya misi. Jangan sampai nanti dia diingatkan oleh Undang-Undang ITE gitu. Kalau udah diingatkan oleh Undang-Undang ITE udah kebablasan ya dia kena hukuman. Nah, sebelum ke sana lebih baik ada upaya-upaya kita untuk saling mengingatkan. Next ya. Nah, saya menyebut kita masih punya harapan begitu besar agar membuat terobosan, lompatan, agar kualitas pemilu semakin membaik. Nah, catatan kita, keberhasilan pemilu itu jangka panjang itu memberi harapan optimis dan makin baik, tapi pada saat yang sama, ya kita punya optimisme, tapi pada saat yang sama kita juga harus ada upaya untuk mempelajari hal-hal yang buruk itu supaya tidak terjadi lagi, diantisipasi. Sehingga tiap 5 tahun kita pemilu, jangan sampai ukurannya sekedar partisipasi. Tapi kasus-kasusnya banyak, kecurangannya banyak, itu yang harus diantisipasi. Di Greso itu jangan sampai terjadi bentrok, jangan sampai terjadi pembelahan. Itu. KPU, Bawaslu atau Panwas, dan berbagai komponen punya tanggung jawab ke sana. Gitu. Jadi next, saya menyebut sebagai upaya kita perlu untuk melakukan pencerahan politik. Ya, konsolidasi di semua lini, ini diperlukan dengan perluasan wacana kritis yang mampu mengedukasi publik. Sekecil apapun, lewat forum-forum kecil, seperti diskusi lewat Zoom begini, terus nanti ada pertemuan Karang Taruna, di grup itu disampaikan edukasi-edukasi politik. Jangan sampai justru dimanfaatkan untuk provokasi. Ya. Tapi sebaliknya, yang orang baik kalau diam ya percuma, sementara orang yang jahat, suka ngadu domba politik, 3 orang saja keras gitu, seolah-olah mempengaruhi sedaerah begitu. Padahal sementara yang baik itu banyak gitu. Tapi diam, nggak berani, nggak enak gitu. Nah, ini yang harus saya sebut bahwa mengorganisir orang-orang baik dalam dunia politik itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas di dalam kebebasan dan berdemokrasi itu. Next ya. Nah, saya berharap Pak Ari, mohon maaf, waktu masih kurang 5 menit, jih. Waktu 5 menit lagi nih, Pak Ari. Iya. Mohon maaf, Pak Ari. Iya, oke. Singkat sekali ya. Kemampuan ya kita perlu pemilu untuk menjawab kepentingan bersama, dan kalau disebut sebagai rakyat sebagai subjek
ya harus ada upaya-upaya terobosan, jangan sampai segelintir orang yang memanfaatkan kebebasan tetapi untuk memperpuruk keadaan. Nah, ini harus diimbangi oleh orang-orang baik yang mengkonsolidasikan diri di dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Dan saya usul ya beberapa hal, yang terutama kalau next ini aja nggak usah ini. Nah, tantangan pemilih ini, pokoknya pemilu ini bisa menjadi bagian dari upaya kita pemilih jangan terjebak isu-isu yang manipulatif, yang mengkomodifikasikan identitas, menyalahgunakan etnis, agama, atau mempolitisasinya, stigma, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya pemilu tidak merusak struktur masyarakat, kultur masyarakat. Tapi pemilu itu justru memperkuat ya, jaminan kekuasaan yang berkualitas. Begitu. Nah, itu artinya tantangannya, saya terakhir, tantangan usulan agenda, saya berharap, yang terakhir ya, transformasi itu. Terus, karena waktunya terbatas. Terus, next. Ya, belum. Nah, ini. Pemilih yang aktif dan cerdas akan menjadi bekal dan titik tolak menjadi warga negara yang aktif dan berdaya. Jadi kalau usul saya, itu saat pemilu usai, maka pemilih harus memposisikan diri menjadi warga negara yang berpartisipasi dalam aktivitas sosial politik secara praksis. Politik itu banyak ekspresi, caranya tidak mesti diperankan oleh partai politik tok, tapi mempengaruhi kebijakan, mengusulkan, memberi catatan, mengontrol, mendukung gitu, pembangunan, mengontrol pembangunan itu juga politik. Next. Nah, dalam bidang pembangunan, misalnya terlibat menjadi subjek mengontrol jalannya kekuasaan agar sesuai konstitusi, warga negara yang aktif memanfaatkan haknya menghasilkan kekuasaan yang responsif. Itulah makna dari pemilu yang bisa mampu membuat perubahan kebijakan. Next. Nah, terakhir, nah waktunya habis, kuncinya itu apa? Mengawal, mulai dari persiapan ya sampai pelaksanaan dan implikasi kekuasaan yang berbangun. Pemilu dari awal dikawal, bukan hanya diserahkan pada Bawaslu atau Bawaslu, tapi publik itu tentu dengan koridornya ya. Itu lalu menjadi smart voters, yang pemilih yang cerdas, sekaligus pada saat yang sama nanti pasca pemilu menjadi warga negara yang aktif. Banyak hal yang bisa kita perankan, dan tentu saja peran yang kita bayangkan, baik pemilih pemula yang suka aktif di medsos, kalau temannya berbuat hal-hal yang menyinggung perasaan orang dalam dunia politik, harus berani diingatkan, daripada nanti dijemput polisi akibat dari itu, kemudian pakai undang-undang ITE, wah itu lebih tidak menyayangi teman gitu. Atau sebaliknya juga, kalau ada orang yang melakukan provokasi, harus berani mengingatkan agar atau menegur siapapun itu. Banyak arena kita bisa artikulasi di dalam upaya kita membuat pemilu yang berkualitas. Nah, kuncinya terletak pada smart voters dan active citizenship. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, waktunya habis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari yang sudah berkenan menyampaikan materinya. Materi disampaikan dengan singkat, jelas, dan tentunya sangat menambah wawasan kita. Dan nanti webinar ini akan kita perdalam melalui forum diskusi. Bapak-Ibu peserta webinar, narasumber sudah memaparkan seluruh materinya. Selanjutnya, ini langsung kami buka forum tanya-jawab. Dan kepada para narasumber, mohon untuk siap. Untuk kesempatan ini kami berikan terlebih dahulu kepada yang sudah raise hand. Yang sudah raise hand, ini saya lihat pertama, ini ada Mas Deddy. Mohon pertanyaan disampaikan dengan singkat, jelas, dan padat. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Namun terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Mas Deddy. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Halo, kedengaran ya Bu ya? Halo? Halo? Ya, suaranya cukup jelas, Mas Deddy. Monggo dilanjut. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mas Deddy atau Deddy Prasetyono. Sepertinya sinyal
alamat di Nambangan Rejo Winangun Utara. Termasuk alumni relawan demokrasi juga di KPU Kota Magelang. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Joko Budiono. Yang pertama adalah, apa tindakan konkret dari pemerintah kota terkait suara hilang. Moderatornya kemana nih? Ya ada. Halo, kok hilang nih? Suaranya ya, menghilang, Mas. Ada di. Mohon maaf sinyal kami hilang. Saya ulang, Mas. Ada penanya dari Mas Dedi. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Joko ya, Pak. Mas Dedi, tadi sekilas seperti itu ya, Mas Dedi ya. Ada. Halo Mas Dedi. Pertanyaan ditujukan kepada. Suaranya masih di-mute, Mas. Bisa dibantu dibuka. Ya, halo. Siap. Pertanyaan juga kepada Pak Joko ya, Mas Didi ya. Iya, Bu. Yang pertama adalah... Yang pertama adalah apa tindakan konkret dari pemerintah kota terkait pendidikan demokrasi yang berkelanjutan sampai ke tingkat bawah. Dalam arti sampai ke tingkat kelurahan, RT, maupun RW. Karena selama ini yang kami lihat hanya KPU atau Bawaslu yang memberikan pendidikan itu sampai ke tingkat RT, RW. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang money politik, sejauh mana peran pemerintah kota dalam mendidik masyarakat agar tercipta smart voter menanggulangi money politik ini. Terima kasih Mas Dedi. Ya. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Joko. Joko. Pak Joko tentunya masih berada di forum ini. Halo, selamat siang Pak Joko. Bagaimana? Apakah Pak Joko masih berada di forum ini? Masih, Mbak. Sepertinya masih. Monggo Pak untuk berkenan menjawab pertanyaan dari Mas Dedi. Suara untuk di-unmute terlebih dahulu. Masih ini Pak, masih terkunci. Menghadapi proses politisasi yang insya Allah. Pak Joko, suara sepertinya masih di-mute ya. Rasanya sih insya Allah ada hambatan. Pak Joko. Halo, ya. Ji. Halo. Ada pertanyaan halo. Dari Mas Dedi, Pak Joko. Ye. Terima kasih. Mas. Ya, terima kasih Mas Dedi dari Nambangan Rejo Utara. Pertanyaannya apa tindakan pemerintah terkait pendidikan politik berkelanjutan sampai dengan tingkat yang paling bawah. Banyak sekali Mas Dedi program-program kita terkait dengan upaya-upaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya upaya-upaya ini, karena ini kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya edukasi dan kegiatannya sifatnya non-fisik, sehingga tidak begitu
kelihatan secara nyata hasilnya, tetapi hasilnya adalah memberikan pemahaman, lebih banyak memberikan kepada pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah kota banyak menjalin kerjasama melalui tadi sudah saya sampaikan pembinaan forum kerukunan umat beragama FKUB. Ini adalah forum salah satunya upayanya adalah bersama. Kemudian kami juga ada gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan yang mana sipil perguruan tinggi untuk mensukseskan pemilu. Ini kan tidak bisa lepas dari kaitannya dengan pendidikan politik. Kemudian ada lagi, ada forum komunikasi sosial politik dalam rangka cipta kondisi. Ini juga salah satu upayanya adalah memberikan pendidikan politik. Kemudian ada lagi yang sifatnya lewat seni budaya. Ini pembinaan karya seni budaya di mana kami juga masuk ke sana pembinaan seni budaya dalam rangka apa? Dalam rangka yang memberikan pendidikan politik agar masyarakat luas bisa lebih nanti aktif dalam berpartisipasi politik. Utamanya adalah partisipasi politik dalam rangka nanti mendukung pemilu dan pemilu kada. Kemudian yang kedua, jauh mana kaitannya dengan apa terkait dengan upaya-upaya memberikan meminimalisir terkait dengan money politik. Ini sangat teknis. Ini tentunya nanti kami akan bekerjasama dengan Bawaslu. Sebentar lagi kami akan dialog. Akan dialog dengan Bawaslu, dengan KPU. Bagaimana nanti pada saat pemilu, kada dan pemilu serentak 2024 ini, di Kota Magelang khususnya, ini pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan fair. Bisa berjalan dengan fair. Ini tentunya kami harus banyak dialog. Satu dengan KPU, dua dengan Bawaslu. Kemudian yang ketiga tentunya dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu. Karena pelanggaran pemilu itu nantinya larinya akan diselesaikan di dalam Gakumdu. Demikian Mas Dedi. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi boleh Bu? Mas Didi, kita beralih ke penanya yang lain, Mas Didi. Nanti kita lanjutkan melalui forum diskusi ya. Tentunya ya, ketika main langsung ke KPU Kota Magelang ya. Terima kasih Pak Joko. Dan selanjutnya saya buka untuk raise hand yang selanjutnya ada Yefta Tandio. Saya panggil Yefta Tandio, saya undang. Siap. Silahkan. Siap. Mas, bisa diaktifkan videonya? Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan untuk memperkenalkan diri. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Monggo. Dua narasumber ya, Pak Joko dan Mas Aris Sito. Untuk Mas Joko tadi sudah disebut oleh teman kita Aris Sito bahwa undang-undang ITE dan sebagainya itu yang sosialisasinya saya masih melihat belum gencar. Bahkan di rapat-rapat kelurahan juga saya nggak lihat poster tentang undang-undang ITE. Tapi kalau tadi mereproduksi hoax, akan bisa langsung diciduk gitu ya. Jadi apakah saya lihat Pemda begitu aktif sosialisasi, jadi saya rindu Pemda bikin semacam poster gitu, Pak Sekda, jadi dipasang di kelurahan-kelurahan atau mungkin di kantin sekolah gitu ya, SMA khususnya, bahwa mereproduksi hoax atau hate speech itu bisa berisiko diciduk loh. Itu semacam usulan Pak Joko. Yang berikutnya, Mas Ari, memang tantangan demokrasi itu juga tadi ya, kalau misalnya orang-orang jahat, tiga orang aja Anda menyebut berorganisasi, kita yang orang baik tinggal diam,
seperti masyarakat madani yang kita cita-citakan dulu itu kok nggak aktif ya, itu memang bahaya. Nah, di tengah kita kemarin juga hampir aja ada semacam dinasti politik gitu ya, dan itu juga marak di mana-mana. Ada dinasti politik yang bagus seperti di Filipina itu, dari Corazon Aquino ke putranya Ninoy Aquino, tapi sekarang di Duterte akan melanjutkan itu dengan putrinya kalau nggak salah ya. Menurut Mas Ari, dinasti politik ini gimana? Karena barusan juga Gubernur Sumatera Selatan ditangkap, anaknya juga ditangkap dan sebagainya. Jadi saya tadi nggak lihat saya nggak lihat slide yang dipercepat oleh Mas Ari. Mungkin mudah-mudahan terungkap di sini bahwa demokrasi ini kalau tidak kita jaga juga bisa mati. Contohnya Amerika yang sebagai negara yang terdepan di demokrasi aja dengan situasi post-truth seperti ini, Donald Trump dengan entengnya mengangkangi kebenaran ya, dan itu apa ya, politik yang identitas di sana itu bahwa kulit putih, make America great again itu diartikan orang kulit putih berjaya di negaranya sendiri yang belum tentu benar. Mohon keterangan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Yifta Tandio. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Joko dan Pak Ari. Nah, kesempatan yang pertama, ini saya persilahkan Pak Joko terkait dengan bahayanya produksi hoax dan bagaimana sosialisasikan kepada masyarakat terkait hoax sendiri. Dan pertanyaan kedua nanti kepada Pak Ari Sujito terkait dengan dinasti politik ataupun demokrasi yang akan mati. Monggo pertama, kesempatan pertama, Pak Joko, kami persilahkan. Oke, Mbak Ira. Terima kasih, Mas Yifta Tandio, sahabat saya ini. Betul, Mas. Kami sebetulnya sudah banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pemahaman agar masyarakat itu lebih percaya kepada berita-berita yang profesional dan bertanggung jawab. Hanya memang kadang-kadang karena gencarnya hoax, berita hoax yang ada yang dikeluarkan di media saat ini memang harus ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang bentuknya saya setuju, Mas. Nanti akan saya komunikasikan dengan dinas terkait dengan poster-poster yang akan dipasang di kelurahan-kelurahan agar masyarakat benar-benar bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Dan ini terkait dengan sosialisasi Undang-Undang ITE. Karena kalau masyarakat nanti tidak paham, nanti banyak akan berdampak masyarakat kena masalah-masalah itu. Betul, Mas Tandio, Mas Sita, nanti kami akan buat poster di kelurahan-kelurahan agar masyarakat tidak percaya atau anti-hoax. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Joko. Selanjutnya, Pak Ari Sujito, untuk merespon pertanyaan dari Pak Yifta, monggo waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Apa kabar, Yifta? Ini pertanyaan menarik ya. Apakah demokrasi kita itu berpotensi terjadinya apa yang disebut dengan dinasti politik? Sebetulnya kalau kita lihat dan lacak dari beberapa partai di Indonesia itu mulai menyemai dinasti politik. Cuman lahannya itu kan nggak subur untuk persemaian dinasti politik itu. Hampir semua partai itu, ya. Entah itu partai-partai besar, partai-partai menengah, sampai partai-partai yang kecil itu. Nah, para oligark yang kecil tapi menguasai dalam politik itu berusaha untuk memelihara itu yang disebut dengan gerontokrasi. Orang tua yang masih bercokol tapi menancapkan kepentingannya. Nah, apakah ini hanya di Indonesia? Enggak juga. Di beberapa tempat memang terjadi, kayak di Filipina disebut, terus kemudian di Amerika juga ada beberapa hal yang perlu catatan.
Nah, yang perlu kita lakukan ini PR buat kita bahwa memang tidak mengalami kesalahan dari sisi hukum prosedural. Politik prosedural enggak ada yang salah itu. Tetapi dari sisi etik dan kaderisasi politik yaitu menjadi problematis. Cuman masalahnya kan berulang-ulang itu ya dipilih gitu, repot. Jadi antara kita perlu mengedukasi warga pemilih satu sisi, sisi yang lain juga kita harus cenderung mendorong mereformasi partai politik itu. Nah, KPU itu kan memfasilitasi jalannya penyelenggaraan pemilu itu, tapi yang bertugas setuju atau tidak setuju, mendukung atau menghukum dinasti politik ya pemilih. Karena itu pentingnya voter education sama civic education di situ. Coba bayangin ya, itu tidak di beberapa ya, di beberapa daerah itu keluarganya itu suami istri gantian, terus apa itu adiknya jadi anu apa itu posisi di mana gitu. Ya secara prosedur nggak salah gitu. Nggak ada yang dilanggar secara prosedur. Cuman kan ini soal etika politik. Jadi ini dilema kita, Mas Yefta. Maka itu kalau mau anu ada pendidikan politik buat rakyat. Sebetulnya kalaulah kebetulan ya, kualitasnya baik sih bisa dimaklumi. Kalau kualitasnya jelek kan orang bertanya-tanya. Itu hampir daerah, kabupaten, kota maupun provinsi terjadi. Luar biasa gitu. Ya ini dulunya, ini familinya, ini suaminya, lalu istrinya, lalu ponakannya, jadi gitu. Nah saya kira dulu pernah jadi debat itu mengenai hal gini. Memang tidak ada yang dilanggar dari sisi prosedur. Ya, dari sisi hukum formalnya nggak melarang itu. Tapi ini kan soal kenapa ini terjadi ya. Karena mungkin kaderisasinya nggak dilangsungkan dengan baik. Partai itu tiba-tiba kekurangan kader kok. Ya, tiba-tiba padahal sebenarnya ada orang baik mungkin, tapi mungkin bekalnya, rangsumnya kurang banyak gitu. Nah, maka itu harus direform itu demokrasi kita itu, pintu masuknya itu yang harus memungkinkan jangan hanya sekedar yang populer dengan yang kaya saja, tapi juga harus punya integritas gitu. Tantangannya itu ya. Makasih. Terima kasih Pak Ari atas apa responnya. Baik Bapak Ibu peserta webinar, saya mencoba melihat penanya dari YouTube. Ada beberapa peserta yang mengikuti melalui YouTube. Saya mencoba menjawab sebelum apa saya kembali ke raise hand. Saya melihat pertanyaan dari kolom YouTube dari Mei Harni dari Sumatera Barat. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Joko Budiono. Adapun pertanyaan, elektoralisme mungkin sebuah jalan menuju demokrasi Indonesia yang lebih bermakna. Menurut Bapak, apakah tetap berkubang dalam perangkap elektoralisme tidak membuat demokrasi jalan di tempat? Dan karena banyak yang menjadikannya hanya terbatas kontestasi kekuasaan dan bukan untuk menyejahterakan rakyat. Terima kasih Bapak. Moga Pak Joko berkenan untuk merespon atas pertanyaan dari Meli Harni, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bapak, ini pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Meli Harni. Jadi elektoralisme ini apakah, ya kita tergantung dengan masyarakat. Masyarakat sekarang ini kan masih belum bisa dibawa ke selain elektoral. Karena memang kita masih dalam taraf itu. Nah, nanti kalau sudah meningkat ini nanti demokrasi yang kita lakukan di tahun 2024 dengan pilkada langsung serentak ini membuktikan bahwa Indonesia itu bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan baik. Ini baru satu-satunya di dunia ini nanti. Pilkada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden jadi satu, kemudian nanti pemilihan kepala daerah, wali kota, bupati, kemudian gubernur jadi satu. Ini
pekerjaan berat bangsa Indonesia yang harus kita sukseskan. Dengan adanya ini ya tentunya saya kira elektoralisme masih bisa kita pakai untuk melaksanakan kegiatan demokrasi. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Joko atas apa tanggapannya. Ini saya kembali ke yang raise hand. Saya mencoba ini ada Unsrat Jonathan, silakan dibuka, saya panggil Unsrat Jonathan. Bisa diaktifkan videonya? Oke, terima kasih Mas Unsrat, silakan menyampaikan pertanyaan, memperkenalkan diri. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Iya. Dari mana? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Jonathan Dino Ketambunan. Ingin bertanya kepada Bapak narasumber Joko Budiono. Langkah strategis apa yang dilakukan oleh KPU Mas, dalam Mas Jonathan dari mana Mas Jonathan? Mas Jonathan dari mana Mas Jonathan? Dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa. Oke, silakan dilanjutkan. Pertanyaannya untuk Bapak Joko Budiono yaitu langkah strategis apa yang dilakukan oleh KPU dalam menciptakan sirkulasi transformasi pendemokrasian berbasis pada level lokal untuk menuju kualitas pemilu lokal yang berintegritas. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Monggo langsung saja Pak Joko. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Jonathan Tambunan. Jauh nih dari Minahasa ini. Bagus sekali pertanyaannya, langkah strategis apa KPU? Saya kira KPU tidak bisa bekerja sendiri, Mas. Pasti akan kita dukung, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Terkait dengan saat ini apa level pemilihan level lokal yang akan kita laksanakan, ini saya kira sudah beberapa kali pemilu kada dilaksanakan dan pemilihan umum secara umum dilaksanakan dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Hanya memang sama sini masih perlu ada pembenahan. Pembenahan-pembenahan itu yang seharusnya nanti akan kita lihat, akan kita evaluasi, kemudian akan kita perbaiki sehingga kualitas di sini menjadi catatan adalah kualitas demokrasi kita akan semakin meningkat. Saya kira sekarang ini sudah baik, sudah cocok dengan kondisi kita sekarang ini dengan level lokal yang sekarang ini sedang kita kerjakan ini. Saya kira demikian, Mas Jun. Terima kasih Pak Joko. Kembali, saya kembali lihat kolom chat melalui Zoom. Ada penanya dari Sugeng. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Ari Sujito. Pertanyaannya, adanya pemilu serentak 2024 memberikan banyak manfaat terkait dengan penyelarasan pembangunan dari tingkat atas sampai bawah dan juga langkah penghematan. Namun demikian, jika dilaksanakan secara serentak, apakah tidak mengurangi kualitas hasil pilihan dikarenakan banyak yang dipilih? Untuk Pak Ari, kami persilahkan untuk merespon. Ya, saya kira pemilu mahal, biaya politik itu terjadi akibat dari komodifikasi politik yang berlebihan dan menghilangkan value politik sendiri. Di Indonesia dan beberapa negara yang juga mengalami proses demokrasi, godaan pemilu mahal itu muncul. Biaya-biaya yang pada beli suara, beli perang, kayak gitu-gitu banyak sekali gitu. Nah, ini yang harus dicegah. Karena kalau biaya politik tinggi, itu biasanya orang yang bisa ikut pemilu jadi kontestan, itu orang yang kaya. Meskipun integritasnya buruk, punya pengalaman baik, tapi punya duit ya bisa berkuasa gitu. Jadi memang tantangannya memastikan agar pemilu tidak terjebak pada pespora uang. Pertanyaannya adalah mengapa pemilu pilek, pilkada atau bahkan pilpres itu terjebak politik biaya tinggi
karena pemilu-pemilu sebelumnya itu pemilu-pemilu aman, setelah jadi nggak datang lagi gitu. Jadi demokrasi itu diidentikan dengan pemilu. Karena demokrasi hanya diidentikan dengan pemilu, maka masyarakat juga punya strategi. Paling nanti setelah pemilu nggak datang lagi gitu. Itulah kemudian diakali oleh rakyat. Itu bukan kesalahan rakyat semata-mata. Nah karena itu bisa juga harus beli di partai politik untuk didukung ini, maka ini untuk bisa dicalonkan ini harusnya. Nah, yang begini-begini ini PR lama, PR mendasar. Satu sisi harus diubah, itu harus direform partainya supaya bisa menjaring kaderisasi pemimpin-pemimpin yang baik, entah itu legislatif maupun eksekutif. Dan di siang lain harus ada edukasi yang keras, yang intens, yang mendorong kualitas pemilu lebih baik gitu. Saya kira begitu. Saya lihat perkembangan di Jawa Tengah, di Timur, di DIY, maupun beberapa kota-kota yang lain seperti di Sulawesi, Kalimantan, tantangannya cukup besar untuk didorong ke sana. Nah, oleh karena itu saya kira membuat pemilu memiliki daya tarik itu bukan karena uangnya, tetapi kesempatannya untuk mewujudkan integritas dan keadilan itu jauh lebih penting. Karena kalau enggak ya nanti tiap 5 tahun orang pasti akan mengeluh karena situasinya kok sama saja, pemilunya jadi mahal, orang enggak berani ikut gitu. Gitu saya kira Mbak Iran. Terima kasih Pak Ari atas responnya. Saya mencoba kembali ke right hand, Mas Aditya. Saya persilahkan Mas Aditya memperkenalkan diri, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Silahkan Mas Aditya. Pertanyaannya, bagaimana agar pelaksanaan pemilu serentak? Memperkenalkan diri Mas Aditya dari mana, Mas Aditya? Mas Aditya dari mana? Saya dari Jakarta. Ya, silakan. Dari Jakarta. Ya. Bagaimana agar pelaksanaan pemilu ditujukan kepada siapa? Dapat. Mas Aditya, pertanyaan ditujukan kepada siapa? Kepada lo, Bapak Joko Budiono. Oh ya, silakan Mas. Bagaimana agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan sukses dan tidak terjadi golput atau mengurangi golput? Cukup ya Mas Aditya pertanyaannya. Monggo silakan Pak Joko. Terima kasih Mas Aditya. Ini pertanyaan yang pendek tetapi langsung komprehensif mengenai semuanya. Jadi bagaimana agar pelaksanaan pemilu bisa dilaksanakan dengan sukses dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita harus persiapkan dengan baik Mas Aditya. Karena ini kegiatan hajatan besar. Hajatan yang akan dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia. Mulai dari masyarakat, pemerintah, dan semuanya komponen yang ada di sana. Sehingga perlu persiapan-persiapan harus dilakukan, perencanaan-perencanaan harus dilaksanakan, kemudian potensi-potensi kerawanan harus kita petakan, sehingga nanti akan bisa terlihat gambaran bagaimana pelaksanaan pemilu pilkada dan pemilihan legislatif dan presiden ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan
dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Upaya-upaya mensukseskan pemilu sangat banyak, Pak. Jadi ini pasti nanti suhu politik pasti akan naik karena semua bareng ini. Sehingga komunikasi nomor satu. Nomor satu yang sudah saya sampaikan tadi adalah nomor satu kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi dengan semua komponen harus bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian sosialisasi pemilu damai. Ini harus kita juga harus bisa lakukan ini. Kemudian peningkatan integritas pemerintah dalam menjaga kondusivitas. Nah, ini masa pemerintah harus betul-betul buka mata, buta kuat telinga, ibaratnya jarum jatuh pun pemerintah harus tahu. Tujuannya apa? Adalah peningkatan kewaspadaan baik di daerah maupun di tingkat pusat. Jadi banyak hal yang harus kita laksanakan. Karena kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas sekali. Pulaunya banyak. Terus apa yang kita punya ini adalah kaya. Sehingga banyak negara-negara yang pasti akan melihat ke sana, ke pemilu ini. Nah ini juga akan kita harus kita tangkal itu. Kemudian yang berikutnya, supaya berkualitas, seperti tadi saya sampaikan, yaitu masyarakat harus bisa menolak bentuk politik uang, kemudian black campaign, fitnah, politisasi SARA. Ini agar pemilu nanti bisa berkualitas. Demikian, Mas. Mas Aditya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joko. Saya kembali ke penanya yang raise hand. Muhammad Farhan, silahkan kami panggil untuk memperkenalkan diri, kemudian dari mana? Monggo waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Farhan dari Semarang. Ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama saya tujukan ke Pak Joko, kemudian yang kedua ke Pak Sucito, Pak Arisito. Yang pertama, berkaca dari pemilu serentak tahun 2019, ini kan banyak sekali memakan korban. Baik dari penyelenggara pemilu maupun juga pihak-pihak lain. Nah, kira-kira apa langkah dari pemerintah Kota Magelang termasuk juga para penyelenggara pemilu di dalam upaya untuk meminimalisir korban? Jadi ini korbannya kan banyak, Pak. Apalagi besok di tahun 2024 ini kan pilkada dan pemilu serentak. Nah ini mudah-mudahan bisa terminimalisir nih korbannya. Itu yang pertama untuk Pak Joko. Kemudian yang kedua, Pak, untuk Pak Arisito, politik uang itu menjadi isu yang selalu menjadi apa isu setiap pemilihan umum atau pilkada. Kira-kira bagaimana ini cara langkah yang paling tepat untuk menanggulangi adanya politik pemilu ini? Bahkan di tingkat desa, pemilihan desa, politik uang itu juga menjadi momok yang apa ya, menjadi permasalahan yang selama ini terjadi. Nah, kira-kira bagaimana pandangan dari narasumber terkait dengan politik uang ini? Mungkin itu. Terima kasih. Joko, ini beliau, ini ada kegiatan selanjutnya. Dan ini merupakan, mohon maaf bagi para peserta yang ingin bertanya ke Pak Joko, ini adalah beliau berkenan jawaban yang terakhir ya Pak Joko. Iya, saya kebetulan ada acara jam 4 di Jogja. Iya, itu saja Pak Joko untuk merespon, sekaligus berkenan untuk menyampaikan closing statement-nya Pak Joko, menjawab pertanyaan dari Mas Farhan, sekaligus untuk menyampaikan closing statement atas webinar siang hari ini. Monggo Pak Joko, kami persilahkan. Mas Farhan, terima kasih Mas Muhammad Farhan. Jadi langkah-langkah meminimalisir agar tidak terjadi korban. Ini ya tentunya tadi sudah ada gambaran dari saya. Jadi pemerintah dalam hari ini mempunyai tanggung jawab agar pelaksanaan pemilu kada dan pemilihan umum ini bisa berjalan dengan lancar. Apapun itu,
upaya-upayanya. Kita akan all out, agar pelaksanaan pemilu dan pilkada ini bisa dilaksanakan. All out, Mas Muhammad Farhan. Jadi ini all out-nya ya macam-macam, nanti monitoring semua tahapan dan perkembangan politik secara global, regional, nasional maupun daerah. Kemudian koordinasi antar yang terkait, baik itu koordinasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian konsolidasi. Ini sangat perlu konsolidasi berbagai instansi terkait untuk menciptakan kondusivitas dan stabilitas. Ini nomor satu. Kondusivitas dan stabilitas ini adalah kunci pokok nanti pelaksanaan pemilu kada dan pemilihan umum ini bisa berjalan. Dan ini kuncinya adalah, langkahnya adalah kewaspadaan dan pencegahan dini. Jadi kami akan melaksanakan itu, kewaspadaan dan pencegahan dini untuk meredam segala bentuk, baik itu aksi yang berpotensi menimbulkan kerawanan-kerawanan yang tidak kita harapkan. Itu Mas Farhan. Kemudian closing statement saya adalah, mari bersama-sama mempersiapkan agar pemilu kada dan pemilihan umum tahun 2024 yang di mana pemilihan legislatif dan presiden itu dilaksanakan sebelum hari raya lebaran. Kemudian pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota akan dilaksanakan bulan November. Kira-kira tanggalnya tanggal 27. Ini sesuai kemarin yang disampaikan oleh Kemendagri kepada saya di Bali kemarin, Rakornas, terkait dengan persiapan pilkada, pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Serentak. Saya kira itu. Mari kita song-song itu dalam rangka menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih maju dan memilih pemimpin-pemimpin kita yang berkualitas. Pemimpin-pemimpin yang benar-benar berkualitas. Karena ini penting untuk kelangsungan negara kita agar lebih baik lagi. Saya kira demikian, Mbak Ina. Terima kasih Pak Joko atas seluruh materi dan responnya terhadap seluruh penanya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh peserta dan Pak Ketua dan Pak Dr. Ari, ini Pak Joko Budiono, Sekretaris Daerah Kota Magelang, tidak bisa mengikuti pelaksanaan webinar dari hingga akhir dikarenakan ada acara ataupun kegiatan selanjutnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih KPU Kota Magelang. Selanjutnya saya kembali ke pertanyaan Mas Farhan yang itu ditujukan kepada Pak Ari Sujito terkait dengan politik uang kalau tidak salah tadi. Monggo Pak Ari, kami persilahkan untuk merespon. Jadi soal politik itu memang menjadi keluhan di berbagai arena pemilu di dalam praktek dimanapun. Apakah ini enggak bisa juga? Apakah ini enggak bisa diatasi? Tentu bisa. Kalau kita lihat peta tentang perjalanan pemilu di Indonesia, itu nampak sekali bahwa makin pemilu itu ditarik pada isu-isu yang elit, maka itu makin mahal. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau pemilu itu dihubungkan dengan isu-isu di grassroots, di bidang lingkungan, pertanian, penanggulangan kemiskinan, itu pemilu bisa ditekan. Artinya begini, ketika pemilu itu diidentikan dengan uang, hanya itu sebetulnya dari sisi rakyat, itu selalu dinilai oleh mereka bahwa selama ini kami susah untuk menjangkau wakil rakyat itu karena sudah jadi dia nggak datang, gitu misalnya gitu. Mungkin kasus demi kasus banyak, pun ada yang baik itu. Akibatnya ketika dia datang lagi ke pemilu, dikerjain itu sama rakyat. Kalau kamu nggak pakai duit, ya nggak bisa lah kita. Oh, kamu setelah jadi nggak pernah datang, gitu.
itu satu hal yang cara rakyat menegosiasikan namanya. Nah, kemudian dari sisi itu maka harus diingatkan uang 50.000 itu sudah membeli suara, itu betapa murahnya. Nah, bagaimana cara mengingatkan? Ya rakyat harus diingatkan gitu, tapi nggak bisa diingatkan hanya berdasarkan dua hal, misalnya pakai oh kamu ini anggar aturan tuh nggak boleh ya. Memangnya nggak boleh, tapi mereka nggak pernah datang setelah mereka jadi gitu. Itu cara saya menanya apa ya begitu gitu. Contohnya begitu. Caranya gimana? Ya harus ada politik ide, harus ada kontra politik. Ini yang saya ingin katakan, politik uang itu bisa politik ide dan politik bukti, politik gagasan dan politik bukti. Jadi kan janji tapi bukti itu bukan buktinya dalam bentuk duit. Buktikan bahwa kau terpilih untuk membuat sesuatu. Kalau setelah itu pergi, maka untuk menali, ya, sebelumnya nanti setelah terpilih mereka pergi, lupa kita, udahlah kasih duit dulu, itu bangunkan jembatan ini, bangunkan ini, beliin karpet nih untuk ini, gitu. Ini pragmatis. Nah, artis sendiri itu juga harus dikoreksi. Kadang-kadang itu para kandidat itu bertarung sendiri, partai yang kerja sendiri-sendiri, ya udahlah yang penting kau menang gitu. Caramu gimana? Ya maka ya tidak kerja partai itu kerja politisi sendiri-sendiri ya, pakai duit, pakai isu agama, isu etnis, apapun kerjakan yang penting menang. Bahkan yang paling seru itu pertarungan antar politisi dalam partai itu tinggi sekali, kencang, lebih kencang dibandingkan antar politisi beda partai. Walah, itu cerita yang maka itu mereka pakai duit banyaknya. Yang ketiga yang menurut saya sangat penting untuk dibicarakan, Panwas, Bawaslu, itu termasuk KPU harus ketat. Nah, kita ini ada fakta politik, tapi ketika digeser jadi fakta hukum biasanya nggak ada, tahu sama tahu gitu. Ya kan? Wah, ini nggak memenuhi syarat ini, ditinjau dari proses hukum gitu. Padahal tahu mereka bagi-bagi duit gitu. Nah, artinya ini nggak bisa satu sama lain saling nyalain, tapi harus berbuat sesuatu. Terkonsolidasi, rakyat diedukasi, partai direform, itu penyelenggara pemilu harus juga konsisten dengan aturan. Jadi kalau sama, nah kalau ketemu partai mesti bilang gini kok, politisi kalau ngomong soal money politik, ah rakyat itu sekarang susah pemilih itu, harus pakai duit gitu, mesti gitu politisinya. Di forum-forum politisi saya diskusi begitu, nanti ketemu rakyat, di forum rakyat, wah payah nih partai ini lupa, setelah dipilih lupa, mereka hanya pakai duit saja gitu. Mesti saling nyala-nyalain gitu. Terus penyelenggara pemilu, waduh memang kita tahu itu pelanggaran, tapi susah dibuktikan kan. Wong orang melaporkan aja belum tentu berani kok. Malah diantemi oleh yang dilaporkan kok. Gak ada perlindungan itu. Nah yang kayak gitu mana mungkin mengawasi pelanggaran money politik lalu beranian melaporkan. Komposisi stakeholders ini harus punya sama-sama kepentingan. Gitu Pak Farhan. Sun. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya kami masih kembali ke Pak yang Raisen, penanya dari Raisen, Pak Satrio Sambodo. Monggo, saya persilahkan memperkenalkan diri. Tentunya pertanyaan ditujukan ke Pak Ari Sujito, nggih, ke narasumber kita. Monggo Pak Satrio. Terima kasih, selamat siang. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Satrio Sambodo. Kalau ditanya instansi, saya instansi karena tidak diwakilkan dari instansi, ya atas nama perorangan, boleh kan? Boleh Pak, dari mana Pak? Dari mana Pak? Saya dari Magelang. Oh nggih, monggo Pak. Kalau saya beraktivitas itu di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini sebenarnya bukan pertanyaan. Saya hanya pada dasarnya menyampaikan
forum di dalam diskusi ini. Diskusi ini sangat menarik sekali karena banyak yang diajukan itu perihal tentang harapan masa yang akan datang. Dan kalau saya lebih pada perjalanan masa lalu. Tentunya masing-masing itu punya pengalaman dan punya catatan. Pengalaman yang baik dan pengalaman yang tidak baik. Nah, yang perlu menjadi catatan dan untuk pelaksanaan berikutnya, itu sepenuhnya saya percaya. Kalau saya percaya, artinya semuanya akan berjalan dengan nyaman. Tapi kalau saya tidak percaya, itu harapan untuk nyaman itu tidak akan terrealisasi. Makanya ajakan saya, sesuai dengan pertanyaan yang saya kirim lewat chat, itu mari kita bersama-sama, kita dukung dan kita laksanakan, dan kita percayakan sepenuhnya semuanya pada lembaga yang sudah dipercaya untuk dapat melaksanakannya. Nah, ini tadi ada berbagai hal yang menjadi kendala, itu memang banyak sekali. Dan itu perlu kita menjadi catatan dan kita hindari. Saya rasa begitu saja kesempatan yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi Pak Satrio, Pak Sambodo, ini merupakan usulan masukan. Saya kira perlu tidak perlu direspon. Ini mohon izin, saya kembali ke kolom chat. Pertanyaan ditujukan ke Pak Dr. Ari. Izin saya bacakan terlebih dahulu. Nomor berapa? Sebentar, mohon izin. Nomor 159. Pertanyaannya. Pertanyaannya dari Satrio sudah tadi. Sebentar Pak, mohon maaf. Dari M. Farhan, mohon maaf, tadi sudah dibacakan melalui raise hand, ini kepada Heri Kurniawan dari Kalimantan Barat. Izin bertanya kepada Pak Ari Sujito, pertanyaannya, pada pemilu legislatif dan presiden kemarin, ada beberapa TPS yang menyediakan door prize pada akhir acara untuk warga yang termasuk dalam DPT TPS tersebut. Hal ini sangat positif dalam menekan angka golput, karena antusias warga sangat tinggi datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena ada door prize tersebut. Apakah di masa pandemi saat ini hal tersebut masih boleh dilakukan? Atau ada ide dan terobosan lain yang bisa digunakan untuk menekan angka golput di masa pandemi? Jadi intinya pertanyaannya bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi ataupun menekan angka golput, Pak Ari? Monggo Pak Ari tersilakan untuk merespon. Oke, jadi golput itu kan banyak sekali kategorinya. Mulai dari dia itu nggak seharusnya punya hak, tapi dia nggak tercatat. Terus ada juga dia itu punya hak udah tercatat tapi secara tidak sengaja dia nggak bisa hadir di situ, nggak menggunakan hak pilihnya. Kemudian ada juga yang menggunakan hak pilihnya, tercatat dan menggunakan hak pilihnya tapi keliru, entah itu karena ada alasan macam-macam, terutama sebenarnya nggak sengaja. Yang keempat itu golput yang sengaja memang punya hak dan tidak menggunakan hak pilihnya. Dan memang itu bagian dari perlawanan. Nah, kategori dari empat ini tentu approach-nya beda-beda. Kalau soal orang malas, ya orang diberi insentif. Malas ya mungkin lebih memilih kesibukannya itu karena lebih menghasilkan sesuatu. Atau paling pemilu gitu, lalu ada door prize dan sebagainya. Tergantung mampu menjawab di mana. Kalau dulu kita bisa mengatakan bahwa kuncinya itu bukan pada sekedar penyelenggara. Penyelenggara sudah mendata dengan baik.
Kalau dulu ada juga kasus datanya nggak beres, gitu. Ini harus perbaiki nih, penyelenggara pemilu, datanya nggak beres. Oke, data bagus, terus mungkin karena sesuatu, ya politisinya nggak menarik, gitu. Atau kandidatnya nggak menarik, dia caranya anu, ya itu juga punya tanggung jawab besar. Jadi kalau memberi door prize itu salah satu alternatif saja untuk menjawab kurang satu-satunya. Itu bisa ditempuh. Nah, berkenaan dengan masa pandemi misalnya, ya mungkin semoga aja ya 2024 itu nanti atau pemilu kades beberapa tempat itu tidak lagi ada situasi seperti sekarang ini. Jadi menurutku perbaiki data, ya, database yang tepat, akurat, kredibel, kemudian sosialisasi ke publik tentang tata cara yang saya kira di beberapa tahun itu selalu mampu membantu ke sana. Buat itu partai politik, caleg, maupun tim kampanye itu menarik, jangan monoton caranya kampanye, gitu aja sekedar baliho sana sini, kalau hujan itu ngebrui listrik, buat kacau, gitu. Juga hanya itu aja, harus kreatif. Terus yang kreatif itu juga aku saya lihat itu petugas TPS itu membuat dandanan tak makan pak tradisional. Itu juga bagian dari cara untuk mengedukasi, mengajak gitu. Terus ajakan berpartisipasi untuk perubahan kebijakan, mencegah supaya tidak terjadi kekerasan. Banyak cara. Saya kira KPU punya banyak referensi soal itu. Tapi sekali lagi urusan golput jangan semua ditumpukan pada tugas KPU, karena itu tugas juga partai. Kalau penyelenggaranya sebaik mungkin, tapi menunya yang perlu dicoblos ini nggak menarik, belum tentu nanti dia datang. Ngomong apa, pernah ditipu saya, gitu misalnya. Nah, edukasi oleh politisi, edukasi oleh penyelenggara, edukasi oleh publik, ini punya peran penting buat mencegah atau mengurangi angka golput. Karena itu saya kira KPU banyak referensi kreatif, tapi juga politisi dan partai juga harus berperan membuat kreatif kampanye. Kampanye yang nggak pernah datang nyebar-nyebar stiker gitu, terus duit tok gitu, ngapain gitu. Nah, pasti itu akan punya apa persepsi yang sama. Maka orang nggak menarik. Belum tentu mereka nggak nerima duitnya, ya, tapi menerima tapi belum tentu juga dia akan datang dalam pemilu. Nah, ini gara-gara situasi harus dibangun bareng-bareng. Saya kira itu, Mbak Ika, Ira. Halo, moderator silakan, itu masih di mute punyamu, Mbak. Anunya. Oh iya. Terima kasih Pak Ari. Ini saya kembali ke kolom chat, masih di kolom chat di Zoom. Ada pertanyaan dari Patra, ditujukan tentunya kepada Pak Ari, bagaimana sebagai mahasiswa kita menyadari adanya tsunami informasi yang menimbulkan hate speech, produksi, dan reproduksi hoax. Apakah ada kriteria tertentu yang harus terbentuk pada sosial untuk menjawab tantangan penguatan demokrasi saat ini? Monggo Pak Ari, kami persilahkan untuk merespon. Saya kira soal hoax, soal hate speech itu bukan hanya saat pemilu. Saya tadi katakan bahwa langkah-langkah praktis yang paling nyata itu jadilah voters yang smart, smart voters itu pemilih yang cerdas, sama warga negara yang aktif. Artinya apa? Di level komunitas itu harus ada gerakan-gerakan literasi dan edukasi sekecil apapun. Lewat apa? Lewat media sosial, lewat komunitas di pertemuan offline itu juga apa? Pertemuan Karang Taruna, rapat RT. Jadi KPU bisa punya jaringan ke sana. Dan nggak perlu juga nunggu KPU, karena KPU juga punya keterbatasan, maka harus ada inisiatif untuk melakukan edukasi. Edukasi seperti apa? Mengingatkan supaya tidak terjebak pada kekerasan, provokasi, isu SARA, terus anti-hoax, dan sebagainya. Cerita-cerita itu harus berbanyak. Nah, karena itu
poin saya adalah kita akan bisa mampu untuk mencegah terjadinya reproduksi hoax itu. Nah, faktanya memang kita itu nggak bisa mengharapkan secara moral pemilu itu bisa dilakukan dengan baik tanpa adanya provokasi itu. Nah, sementara yang baik-baik pada diam. Di komunitas kampung aja itu banyak sekali orang yang kena pengaruh provokasi, berita nggak bener langsung disebar. Ya, tujuannya apa? Menciptakan kegaduhan. Nah, yang kayak gini-gini harus berani diingatkan. Nggak usah malu dan nggak usah takut gitu. Kalau tujuannya baik supaya melokalisir dampak buruk dari provokasi. Itu poinnya. Dan di kampus juga begitu. Di kampus, di sekolah, tempat kerja, berpolitiklah dengan santun lewat tulisan, lewat status. Berpolitiklah bermartabat. Boleh berpolitik, tapi yang bermartabat. Jangan menggunakan manipulasinya lewat agama, lewat etnis, atau kelompok-kelompok sosial tertentu. Menggunakan organisasi yang tujuannya justru merusak. Poinnya itu. Saya kira kalau hal-hal kecil itu bisa dilakukan, teredukasi dengan baik, maka kita akan bisa mampu membawa proses pemilu yang beradab. Jadi saya usul memang tidak semata-mata lewat aturan formal, tapi etika berpolitik harus dipegang. Etika yang teredukasi lewat dia memahami informasi itu dengan baik. Gitu saya kira, Mbak Ira ya. Terima kasih Pak Ari. Ini saya atas responnya, mudah-mudahan ini semakin membangkitkan kita untuk mewujudkan smart voters ya, khususnya karena peserta di sini dari banyak wilayah di Indonesia, ini bisa terinformasikan ke seluruh daerah untuk mewujudkan pemilih yang cerdas. Dan kembali, saya kembali ke penanya yang raise hand, KPU Kabupaten 4 Lawan. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri, tentunya pertanyaan ditujukan ke Pak Ari. Ya, siap. Terima kasih. Sebenarnya tadi saya perkenalkan Yance Martin dari KPU 4 Lawang Sumsel. Sangat menarik sekali, Bu, apa yang dibahas. Sebenarnya tadi ada juga pertanyaan untuk Pak Joko, tapi karena Pak Joko udah nggak ada, jadi tinggal ke Pak Ari. Pak Ari, kami di KPU itu ada program yang namanya KPU Gustus Kampus ya. Jadi di situ kita ada edukasi, jadi sesama dengan penyelenggara, dengan mahasiswa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk dari pihak kampus sendiri, misalnya dari pihak dekanat, apakah ada program yang memberikan istilahnya edukasi kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa sendiri mengenai supaya meningkatkan terutama untuk partisipasi pemilu. Karena mahasiswa itu kan pintar-pintar gitu ya. Mahasiswa itu kan udah level pendidikannya lebih tinggi ya dari anak SMA. Jadi pasti lebih menarik kalau mereka menyampaikan, apalagi terutama kepada kalangan sesama anak muda seperti itu. Mungkin itu aja Pak yang ditanyakan, terutama untuk program pendukung itu tadi. Terima kasih Pak. Monggo Pak Ari, bisa langsung direspon terkait dengan program peningkatan apa partisipasi yang tentunya dilakukan oleh melalui Gustu Kampus. Iya, kalau dari KPU, dari kampus ada nggak dari dekanatnya untuk meningkatkan itu, terutama untuk kepada masyarakat atau kepada mahasiswanya gitu, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kan kalau mahasiswa di kampus itu pasti antusias sekali, apalagi kalau misalnya ngajak anak-anak muda di sana gitu kan, jangan sampai golput lah yang di pihak kampus seperti itu, terutama di UGM gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak Yance Martin ya tadi ya. Moga Pak Ari berkenan untuk merespon. Baik, mungkin ini nanti terakhir ya Mbak Ira ya. Iya, terakhir ini Pak. Terakhir Pak. Saya mau menyampaikan bahwa kampus itu sebetulnya tidak harus steril dari politik. Kalau politik itu dicerminkan dengan nilai-nilai keadaban. Itu catatan penting. Kampus itu nggak usah takut pada politik. Masalahnya bagaimana
berpolitik yang beradab supaya kampus nggak takut gitu. Sebetulnya pendidikan yang paling baik itu ya di kampus itu. Cuman karena seringkali politiknya itu tidak dicerminkan dengan praktek yang beradab, akibatnya takut kampus gitu. Padahal sebetulnya pendidikan politik di kampus itu penting, anak-anak muda juga ikut pemilih kok gitu. Saya kira poinnya ke sana, termasuk dosen-dosennya. Nggak usah alergi berpolitik, cuman berpolitik seperti apa? Politik itu bagus, cuman kelakuan politisnya yang membuat politik itu buruk kan gitu. Kadang-kadang kita itu berpikirnya sederhana saja. Ada satu orang anggota KPU kena kasus, itu seolah-olah semuanya dianggap buruk gitu. Ada panwas berlaku oknum kasus, semuanya dianggap buruk. Sama juga kampus juga ada politisi berperilaku buruk seolah-olah semua politisi begitu. Tidak semua politisi jahat gitu, ada yang baik gitu. Nah, inilah tantangan kita ya, harus kita dorong agar berpolitik yang baik agar demokrasi kita berkualitas. Saya kira catatan saya itu ya. Karena itu catatan pentingnya mari kita mewujudkan pemilu yang bermartabat agar kualitas demokrasi akan membaik. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari atas apa statement yang terakhir. Ini juga tentunya mari kita wujudkan bersama-sama, yaitu mewujudkan pemilu yang bermartabat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Dan terakhir, ini kami mengundang kepada Ketua KPU Kota Magelang, Pak Basmar. Pak Basmar masih berada di forum ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Basmar. Sedikit ini Pak, mungkin bisa menambahkan informasi. Tadi ada pertanyaan yang terlewat, itu dari kolom YouTube, terkait dengan penyediaan anggaran. Nah, KPU selaku penerima anggaran dari pemerintah Kota Magelang, jadi ini pertanyaan dari Farhan, dari Semarang, bagaimana sih penganggaran atau penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan? Karena memang anggarannya cukup besar, apakah berdasarkan pengalaman KPU, ini kira-kira apakah bisa tersedia, kemudian apakah bisa dipergunakan atau tercukupi untuk penyelenggaraan pemilihan? Mungkin ke Pak Ketua bisa cerita pengalaman dan sekaligus berkenan untuk mengclosing atas webinar ini Pak Ketua. Monggo waktu kami persilahkan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda, Mas Joko Fitiono M, dan juga Pak Dr. Arsisto SSMI ini atas kesediaan yang untuk menjadi narasumber di webinar ini, menjadi sangat luar biasa webinar ini. Juga untuk ini ya, menjawab pertanyaan ya, terkait dengan kesediaan anggaran pemilihan KPU yang disediakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pemilihan ini, perlu kami ceritakan sedikit bahwa dalam menyusun rencana anggaran ini, KPU ini menyusun kegiatan-kegiatan berdasarkan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pemilihan itu. Jadi dalam setiap tahapan ini ada kegiatan, kemudian ada supportnya itu berupa fasilitas dan perlengkapan-perlengkapan yang lain, kebutuhan-kebutuhan logistik dan sebagainya itu disusun berdasarkan tahapan-tahapan. Kemudian juga sarannya itu berapa, jumlahnya berapa, nah ini disesuaikan dengan biaya yang ada di daerah dan juga dengan biaya secara nasional. Ini yang kemudian rancangan dari anggaran yang akan dipakai untuk pelaksanaan pemilihan dari tahapan awal sampai di tahapan akhir, termasuk di persiapan misalnya ada sengketa dan sebagainya, ini kami ajukan kepada pemerintah kota. Dan dari pemerintah kota ini melalui tim TAPD-nya ini nanti akan berkoordinasi kerja membahas anggaran-anggaran yang dibutuhkan oleh KPU.
Nah, setelah ada kesesuaian jumlah anggaran yang diminta oleh KPU dengan ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah kota, ini maka dituangkan nanti ke dalam hibah untuk pelaksanaan pemilihan di KPU Kota Magelang. Gambaran cerita singkatnya seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan pemilihan di Kota Magelang di tahun 2020 kemarin, ini semua alhamdulillah ini dari pemerintah Kota Magelang mencukupi dan menyetujui saran anggaran yang diajukan oleh KPU Kota Magelang. Nah, untuk Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua peserta webinar hari ini dari uraian-uraian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban-jawaban dari para narasumber tadi, ada satu yang bisa menarik untuk kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan memperkokoh demokrasi lokal dalam kerangka literasi elektoral, dari Bapak Sekda ini sudah menyampaikan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan stakeholder yang lain untuk bisa memperkuat demokrasi tingkat lokal. Juga uraian dari Bapak Ari Sujito tadi yang menyampaikan bahwa untuk mencegah jangan sampai nanti di lapisan grassroots, lapisan akar rumput ini terjadi banyak perpecahan karena kepentingan-kepentingan sesaat yang dilakukan oleh mungkin peserta, ini tentunya di lapisan grassroots ini harus diperkuat tentunya dengan kita mengajak bahwa orang-orang yang baik juga harus mau untuk menjaga agar jangan sampai di lapis bawah ini timbul perpecahan, timbul pergolakan, timbul konflik. Tentunya ini butuh pendidikan politik, pendidikan pemilih yang baik. Nah, kita menginginkan bahwa dengan kultur, misalnya dengan budaya pemilihan di lapis bawah ini tidak terkonflik, orang-orang yang baik mau terjun di sini. Ini apabila ini bisa terwujudkan, ini mungkin saja sampai dengan kontestasi di tingkat atasnya, ini bawah tidak terpengaruh apabila di lapis bawah ini sangat kuat. Saya sampaikan, ini sedikit saya bercerita ya Bu Moderator ya, nggak apa-apa ya. Ini terkait dengan bagaimana kultur kontestasi, kultur pemilihan ini kalau bisa kita ngambil contoh. Ini kultur pemilihan di level paling bawah, di tingkat RT atau RW. Ini yang dijagokan itu orang-orang baik semua. Dan ketika mau dijagokan pun sempat menolak, tapi karena masyarakat memaksa mereka milih, mereka dipilih, dan akhirnya saat pemilihan, mau yang menang, mau yang kalah, itu enggak bermasalah. Dan masyarakat pun juga enggak memasalahkan siapa yang jadi, ketika yang jadi itu baik semua. Setelah pemilihan RT atau pemilihan RW, itu kembali guyon-guyon. Nah, kultur-kultur seperti ini apabila bisa dibawa ke kontestasi, ke lebih atas lagi, mungkin membuat demokrasi di tingkat lokal, bahkan di tingkat demokrasi, di tingkat nasional, juga akan menjadi lebih baik lagi. Siapapun yang menang, ya mari kita dukung. Yang kalah pun juga mendukung yang menang. Yang menang pun juga tidak mempermasalahkan yang kalah. Wong mau dipilih saja mereka elan-elan agar yang terpilih siapapun enggak masalah. Nah, ini mudah-mudahan
ini diangkul terus-terus seperti itu, kualitas dari pembangunan demokrasi di tingkat lokal ini bisa menjadi referensi pembangunan demokrasi. Nah, ini pendidikan pemilih, pendidikan politik untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya dan atas peran sertanya, dan sekali lagi kami mohon maaf, saya pribadi juga saya mohon maaf dalam menyampaikan pengantar maupun dalam menutup kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin kurang setuju dan sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Moderator, Mbak Ina. Monggo. Terima kasih Pak Basmar yang sudah berkenan merespon ataupun memberikan gambaran terkait dengan proses penganggaran KPU Kota Magelang, khususnya itu di dalam penyelenggaraan pemilihan. Dan tak lupa kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ke Pak Dr. Ari Sujito yang dengan sangat jelas dan gamblang sekali memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi mari bersama-sama kita mengajak untuk menjadi pemilih yang cerdas, smart voters, dimanapun dan kapanpun, sehingga nantinya akan mewujudkan pemilu yang berkualitas. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh para peserta webinar yang sudah berkenan bergabung mengikuti dari awal hingga akhir, sehingga pelaksanaan webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu peserta webinar, seperti pemberitahuan kami di awal bahwa nanti di akhir pelaksanaan webinar ini akan kami umumkan siapa pemenang ataupun yang mendapat door prize dari KPU Kota Magelang. Namun terlebih dahulu akan kami informasikan, akan kami sampaikan terkait dengan terobosan KPU Kota Magelang di dalam salah satunya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, yaitu melalui perwujudan data pemilih. Jadi KPU Kota Magelang memiliki aplikasi yang nanti mengajak kepada masyarakat untuk aktif mendaftarkan melalui daftar pemilih untuk meyakinkan ataupun memastikan sudah tercatat dalam daftar pemilih. Kami persilahkan operator untuk menyampaikan ILM persembahan dari KPU Kota Magelang. Selamat datang di Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Magelang, SITIDAR. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki fitur pengecekan, pelaporan, dan perubahan data pemilih. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan dengan syarat tercatat dalam daftar pemilih. Ayo, warga Kota Magelang, cek nama Anda di aplikasi SITIDAR. Berikut tutorial penggunaan aplikasi SITIDAR. Ketik alamat web SITIDAR, yaitu kota-magelang.kpu.go.id/sitidar. Maka akan muncul tampilan logo aplikasi SITIDAR. Masukkan 16 digit NIK Anda, kemudian klik cari. Apabila Anda sudah terdaftar, sistem akan menampilkan data lokasi di mana Anda terdaftar sebagai pemilih. Akan muncul pertanyaan, apakah data Anda sesuai? Klik tombol ya apabila data telah sesuai dan proses pengecekan data selesai. Apabila data tidak sesuai, maka klik tombol tidak. Akan muncul formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan. Silakan lengkapi data sesuai isian formulir. Isi alasan memberikan masukan atau tanggapan dengan memilih pindah domisili atau pemilih tidak memenuhi syarat. Upload data pendukung berupa foto KTP, KK, akte kematian, atau dokumen lainnya. Kemudian klik submit. Apabila Anda belum terdaftar, silakan klik formulir tanggapan. Lengkapi data sesuai isian formulir. Isi alasan memberikan masukan atau tanggapan dengan memilih pemilih baru. Upload data pendukung berupa foto, KTP, KK, atau dokumen lainnya, lalu klik submit. Terima kasih Anda telah menggunakan layanan aplikasi SITIDAR KPU Kota Magelang. Ayo gunakan hak pilih Anda dan jadilah pemilih cerdas.
Mohon maaf, saya ulang. Tadi adalah sistem aplikasi CityDAR. Ini aplikasi yang ditujukan khusus untuk warga Kota Magelang. Jadi untuk peserta webinar yang berada, yang berasal dari Magelang, Kota Magelang, ini bisa mengunjungi website CityDAR, memastikan apakah sudah terdaftar belum untuk sebagai pemilih. Apabila belum terdaftar, silakan bisa mendaftar melalui aplikasi tersebut. Dalam rangka tentunya kita menjaring ataupun meningkatkan derajat atas daftar pemilih untuk menyongsong pemilihan selanjutnya, pemilu ataupun pemilihan selanjutnya. Bapak-Ibu peserta webinar, sekali lagi karena waktu yang membatasi, kami tidak bisa mengakomodir atas seluruh pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat ataupun kolom chat melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Dan tentunya KPU Kota Magelang dengan tangan terbuka ini untuk siap untuk diajak diskusi bersama terkait hal-hal yang berkaitan dengan pemilu ataupun pemilihan yang nantinya kita bisa menuju ataupun mewujudkan atas pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Dan berikutnya akan kami bacakan 10 pemenang untuk apa yang mendapat ataupun yang beruntung untuk memperoleh door prize dari KPU Kota Magelang, yaitu Mas Dedi, kemudian ada Sugeng, kemudian ada Patra, kemudian ada Farhan, kemudian ada Yifta Tandio, kemudian ada Mas Farhan lagi, ada Meli Harni, kemudian ada Jonathan, kemudian ada Aditya, dan kemudian ada Heri Kurniawan. Dan ada Heri Kurniawan. Nanti tentunya nama-nama yang disebut ini akan diumumkan, ditulis di dalam kolom chat, dan nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan terakhir, sebelum saya akhiri, izin untuk seluruh peserta bisa membuka ataupun mengaktifkan video, izin untuk melakukan dokumentasi. Dengan posisi mengepalkan tangan di atas, KPU Kota Magelang izin untuk dokumentasi atas peserta pelaksanaan webinar. Oke, silakan operator untuk men-screenshot. Terima kasih. Layar berikutnya. Baik, terima kasih. Layar berikutnya. Oke. Terima kasih, cukup. Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar yang berbahagia, demikian tadi seluruh pelaksanaan webinar dari awal hingga akhir, semoga sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan tentunya nantikan webinar KPU Kota Magelang selanjutnya, pastinya dengan para narasumber yang tidak kalah menarik. Sekali lagi, Pak Ari Sujito, Pak Dr. Ari Sujito, akan mengucapkan terima kasih yang sudah ya, terima kasih sama-sama menyampaikan informasi yang mari bersama-sama Pak, menarik sekali kita bisa apa mewujudkan menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bertabat, sehingga khususnya KPU Kota Magelang ini bisa mengimplementasikan target partisipasi ini bisa tentunya teraih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas, kami izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ari. Makasih Mas Bas.